Beby Tsabina baru-baru ini mendampingi suaminya, Rizki Natakusumah, dalam acara pelantikan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2024, di mana Rizki dilantik sebagai wakil dari daerah pemilihan Banten I. Sebelumnya, Rizki menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk periode 2019 hingga 2024. Ia mendapat kesempatan lagi untuk duduk di kursi legislatif. Yang tak kalah mencuri perhatian netizen adalah penampilan Beby Tsabina dalam balutan kebaya berwarna abu-abu. Aktris berusia 21 tahun ini bikin pangling banget, tas Lady Dior yang ia tenteng pun disorot netizen. Walau ukurannya kecil, tas branded tersebut dibanderol dengan harga fantastis mencapai 100 juta rupiah. Beby Tsabina baru-baru ini mendampingi suaminya, Rizki Natakusumah, dalam acara pelantikan sebagai anggota DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2024, di mana Rizki dilantik sebagai wakil dari daerah pemilihan Banten I. Sebelumnya, Rizki menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk periode 2019 hingga 2024. Ia mendapat kesempatan lagi untuk duduk di kursi legislatif. Yang tak kalah mencuri perhatian netizen adalah penampilan Beby Tsabina dalam balutan kebaya berwarna abu-abu. Aktris berusia 21 tahun ini bikin pangling banget, tas Lady Dior yang ia tenteng pun disorot netizen. Walau ukurannya kecil, tas branded tersebut dibanderol dengan harga fantastis mencapai 100 juta rupiah.